وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء عبد القادر الجلال رضي الله عنه ونحوص خصوصا إلى روحنا بهران ونحوص خصوصا إلى أرواح أهل القبور في قرية في فكتان فكتان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم ونبهاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار والذريات الأديان ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأبهر وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وعجاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والطبق الذي أدركه يا الله يا رسول الله يا حي يا قيوم برحمتك 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 أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيجاوب سبارو بلا وسمتن ورا جاوب كلالين Pak Ustaz ngomong sampun difai itu ngomong cuma itu siapa ngelingan termasuk wong bahil wong pelit bahasa Spanyol wong berkiwit apabila disebut nama isu kanji Nabi Mboten Buru Jawa sebab dari kanji Nabi Al-Bahilu Mantu Firdo Indahu Balam Soli Alaya berhubung lalen Mboten Nopo-Nopo soalnya kelalen soalnya lalen kita ke hukum contoh ini panjenengan sasi Ramadan bunyinit pada sahur esok-esok sarapan kok lalen ini buatan pak soalnya ulangi kali kakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa ulul nasi dahilu wa kita mulu hormati sempat kita hormati kau nung balikunya di tujuh genah para ulama, para sasi, para pesepuh tinggul desa Pagedangan kita mulu muliakan wabil khusus kembali al-fatih, akhinah jirom kain zainal arifin kita mulu muliakan juga al-rasdat abdullah kita mulu muliakan dan para kiai yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatunya tidak mengurangi rasa tatim dan hormat juga Bapak Kepala Desa Bapak Setia Pamuji sebagai top leader sebagai sojil wilayah serta perangkat itu Pak RT Pak RW yang perlu hormati Ketua Panitia Mas
Ijal, ingkang kula hormati beserta konco-konconipun, pembuka acara yang sangat bijaksana, saya ucapkan I love you pun. Sinyal Nelson System ingkang kula hormati, soalnya mau kasih paten. Grup hadro yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para remaja, para duda. Randa, seluruhnya saja yang mudah-mudahan insyaallah dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang menika atas kudrat lan irodah dipun Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedoyo masih dipun paringi kuwarasan saking Allah Subhanahu wa taala. Masih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saya menghadiri dalam rangka pengajian akbar dan santunan anak yatim di makam Banda Desa Pagedangan. Kita tulis, kita baca, melasi tulis judulnya apa bingung. Ini kan gambarnya ganteng namanya. Mudah-mudahan rawai kulo saking berbes dan masuk panjang sedoyo saking dalam biamber selalu angsal pahala rahmat barokah mabiroh dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kulo lan panjenengan sedoyo benjang terakhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkenalipun dengan sebutan syafaatul umma amin ya rabbal alamin. Bu. Ya. Daripada kepanasan mulas iki sermene atuh, Bu. Ya sampean. Saya ayo cacing menang. Ya. Dengan Bu. Mulas. Imin adem. Tarik banter. Rada panas alur terus. Asar. Belagi dul, rasane cukup rasane. Di Malaysia, di Malaysia kan gelis dan pas. Pun mulai kali banyak. Ya kalau saya kalau kita sudah kali imbro yang saya muliakan. Sallallahu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rasulullah. Aja ditabu, aja ditabu. Sing ngomong yang bewis. Wong dingin. Asal di tabu mas, kalau maris. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rabbi Aisha. Urusan apa ya Pak? Lah kemanusiaan lu sulit lah. Ibadat? Ya umur mampu ya ceritanya umur mati. Ibadat apa ceritanya kerajaan adalah cocok. Mulai mana ngomong yang mati orang ngomong. Wong urip iku. Berarti seorang makan mati kan? Kok sampai dikapet, balik habis orang makan.
Orang aja dia rugi masa mati. Aduh, angin lemah. Ulangi maning. Wong urip iku. Orang gelem ngaji bakale rugi. Rugi ing dunia orang jadi apa? Rugi akhirat bakal cilaka. Rugi. Bahasa dia itu muhasabah. Hari bahasa ini Pak Nurah mengadakan suatu evaluasi. Bahasa Jawa ini hitungan masa umur dari dosa. Ini sewu 440, saya isi 440 siji. Berarti usia senior sampai hari itu semakin tambah, semakin kurang. Berarti mati ini semakin berat. Nomor saya kan dulu, lu kata nomor 440. Terus mana bayu lagi ngomong macam mana? Yang nyong umure kaya kanjeng Nabi suwida telu berarti 5 tahun mana? Nyong ngontrak ni berbes, nyong mati bojone, nyong pura-pura nangis kurang ajar. Jebule di kamane kan cuy kaya. Nyong orang kirimin tempatnya karo doa, ngerok cukup nyong. Lalen karo nyong. Sing umure sewidak 3 tahun maning. Sing sewidak loro 1 tahun maning. Awas hati-hati. Mati akan mengejar semua terpanjang dan sedoyo. Walaupun umur kami lebih baik. Mesti mati, mesti, mesti, mesti. Mesti mati, mesti. Orang cik, orang gede. Sing sentuh 3 tahun, ae, orang mati-mati. Olahraga mati, sehat padahal. Sebab ajar ini sekarang. La yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Iya, lah iya, ngomong. Si umur sebijak telu kurang sedina. Berarti kok barasar, mati kamu. Sing sebijak telu mendur, kaya pak haji, haji es tua tua. Oleh bonus saking Gusti Allah Pak, wajib disyukuri tingkatan ibadah, terutama sholat jamaah dan husnul khatimah. Amin. Tua tua ngerontek. Tua tua kelung ciung. Wis melarat pasang nama. Orang ini gus ngaco. Gimana? Gimana? Ungetet ditahan. Tapi itu kebijakan betul-betul karena yang orang baru. Insya Allah mantan preman masuk surga. Ini dengarkan baik-baik. Amin. Bekas lonte, bekas pelacur, bekas penjudi, bekas pemabok, bekas pasang nomor di surga. Turun topak amin pun di. Sarate siji jari kanjeng Nabi ad-daribu min dambin kamala dambanau. Wong sing tobat dari dosanya detik itu, saat itu hancur simpeni, jangan diulangi lagi. Insya Allah pasti mantan preman masuk surga. Berlalu pak gedangan besok mlebu surga kabeh. Tobat amin. Pak Pak, selamat dunia akhirat ini. Tak boleh pulang apa pun tu. Hei, selamat dunia akhirat tu. Nomor siji ke, dilakoni ke, acam kuda kudu ke. Nomor Islam sih nomor lora apa? Alat. Tak boleh mana tu. Nomor Islam sih nomor lora apa? Si wajib solat orang suki apa melarat? Wong suki wajib solat, wong larat wajib. Kalau orang tua siji, solat orang diterima.
Aja. Ngantuk. Nomor loro, anak wali karo ketua, jaminane neraka jahanam walaupun salat 5 waktu. Wong kuwi ditakok. Wong kuwi dikapret, anak model. Anak wali garong topan mati disiksa. Walaupun udah jadi baca surat Yasin, harus surat Ar-Rodu. Doa-doa ibadah mental kabeh saju nang wong tuane ngapura. Anak wali garong itu urip ora berkah dicabut keberkahannya dari bisa. Urip ben sukses gampang Pak Birul Walidain itu saja udah. Birul Walidain. Sampeyan salam karo Habib Damu bagus apa Mbak Iman. Sampeyan salam karo Kyai Damu bagus apa barokah wong mulang sampeyan. Wong tuane dewek ora damu, anak piye aja, anak kurang ajar, anak goblok kepet kuwi. Tegas kamu nyanyi orang dulu. Walaupun orang tuanya katolik ketek anjing babi wajib dimuliakan. Saya lahir dari persoalan ibu. Bapak ini kan ngesel bapak bunyi. Kau sama, kau kan api. Bareng anak suki-suki orang tuanya melarat nasi ngopeni. Anak model. Anak beli di sini. Di wonge. Anak lanang suki-suki manene utange siji to warane abang semu coklat rupane bodho isine gundu bapak kecine nyeng gara-gara anak lanang suki kalah karo sing wadon Barokah Allah bagi saya hormatannya Mas Heru. Iksan. Bos si wadon pelit, mencingali mari wong toro sapa ya asli yo. Ngerti joker. Dari wajah moyang tukaran bikin masalah. Ini buatan? Wong tuane suki anak jadi raja, tapi wong tuane melarat anaknya suki belum tentu topeni. Betul? Beres? Beres. Masih wong tuane masih pada urip, penuh sering dipecingi pak. Coba pak, si topeni wong tuane anak lanang wajib, satu ayam. Hari anak lanang orang wajib. Tapi anak lanang wajib. Wajib, wajib. Alura wong tuane masih kesana. Tinggal ibu, ibu sama dengan saya. Tinggal ibu di Brando usianya 20. Jadi tolong ya arsipat sebab waktu kaya kiye buke biasane arsip lanang kan sudah kan nguasai di lain nomen rocok. Anak ibu wong wadon duit harus mlebu kene kan nomo dibayar. Kali-kali wong lanang bayar cak RT jangan tak ngaplong. Sunate lare kulempeng kudu kembang. Mani mecingi, kamu bareng-bareng. Mani mecingi. Kasi wadon kaya kue di jagongna, yang kon demen karo nyong, kudu demen karo tuane nyong. Mati ne mane lek ganti tapi mati ne kon nyong sing luwake. Asli-asli. Jadi si wadon pelit, mecingane anak lanang mari utoro sapoyan. Tulung lanang aja jujur, si wadon pelit jujur goblok dong. Goblok. Si wadon pelit jujur kaya paku lemeng. Rokona isan. Kancane kowe Mas Herop ketinggalan. Asih wadon. Sebab ana iki wadon iki Mas Herudin. Terus untuk kalian, mani-mani cuman mati. Kau lagi ada jujur, disiasati. Mas berarti ini berapa? Padahal 10 juta. Ke? Sangat juta. Si sejuta mau mana? Orang dosa. Si peninggalan yang waktu komplit. Kau yang bertukaran mati no. Usaha negeri diketak-ketak banget. Jadi senang.